Tenaga medis tambahan baru yang ditugaskan sejak 4 Mei 2020 di Rumah Sakit Umum Tanjung dibekali prosedur tambahan terkait penanganan COVID-19 secara khusus. Pembekalan diberikan beberapa organisasi kesehatan di Tabalong yang terlibat di garda depan gugus tugas. Salah satunya Persatuan Perawat Nasional Indonesia Tabalong yang membekali prosedur tambahan kepada tenaga medis baru agar mereka mengerti pentingnya APD lengkap sehingga dapat terhindar dari kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi positif. Ketua PPNI Tabalong Evi Ledia menyampaikan setiap materi maupun praktik yang disampaikan, tenaga tambahan medis baru selalu didampingi oleh perawat senior. Sehingga pelayanan kesehatan tetap aman sesuai dengan protokol kesehatan. Di samping itu juga kita tambahkan juga bahwa setiap mau melakukan itu tentunya oleh senior, perawat yang senior kan mereka melakukan praktek didampingi oleh senior-senior yang ada. Pada saat mereka praktek itu tentunya kakak seniornya sudah memberitahukan bagaimana cara-cara untuk pencegahan termasuk untuk pemakaian APD. Evi Ledia menjelaskan pentingnya pelatihan terutama dalam praktek pemakaian serta pelepasan APD lengkap secara aman. Pasalnya tidak semua petugas medis bisa menerapkan standar operasi prosedur penanganan pasien COVID-19. Rangga TV Tabalong melaporkan.